Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pertemuan 10 ya. Hari ini kita akan belajar mengenai perangkat jaringan teknologi informasi. Jaringan ini didefinisikan sebagai hubungan atau interkoneksi antara kumpulan perangkat dan kelompok perangkat komputer seperti notebook, komputer desktop, ataupun server. Ini digunakan untuk mengirim dan menerima data. Tujuan konsep jaringan ini agar masing-masing perangkat yang sudah terhubung dapat saling berkomunikasi untuk bertukar data. Dalam konsep jaringan ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu perangkat akhir atau end device dan perangkat penghubung atau intermediary device. Perangkat akhir ini adalah perangkat yang difungsikan sebagai pengirim dan menerima data. Jadi sub end device ini contohnya, kemudian handphone, printer, jadi sebuah end user atau end device. Kemudian fungsi dari penghubung ini hanyalah menghubungkan antara perangkat akhir sendiri. Jadi bisa perantaranya berupa router, switch, atau modem, internet, ini termasuk dalam intermediary device. Kemudian untuk jaringan komputer sekarang ini menjadi bagian dari hampir semua organisasi. Adapun beberapa alasannya. Yang pertama yaitu terkait sharing hardware seperti printer, scanner, storage, kemudian sharing software berupa site atau volume license dibandingkan dengan individual atau retail license. Kemudian alasan selanjutnya yaitu sharing data dan information atau peer sharing collaboration work. Selanjutnya itu better communication. Itu berupa email, forum, chat, kemudian voice dan video.
ini perkembangannya untuk saat ini full LTE dalam sebuah jaringan seluler 4G full LTE. Kemudian akses database, jadi bisa menggunakan lokal ataupun online ke internet. Kemudian alasan selanjutnya yaitu centralization communication. Too easy to manage data dan device. Jadi memudahkan untuk mengatur data dan device, kemudian mengontrol ataupun membackup. Kemudian security of information, demands of event if employed the miss atau disaster. Berikut mengenai pengelompokan jaringan. Nah, jaringan ini dapat dibedakan dari luas cakupan atau secara letak geografisnya. Yang pertama yaitu local area network, yaitu jaringan komunikasi yang menghubungkan berbagai perangkat komputer dalam cakupan wilayah geografis yang terbatas, seperti dalam satu rumah, kantor, atau gedung. Kemudian selanjutnya yaitu wide area network, yaitu jaringan komunikasi yang menghubungkan berbagai perangkat komputer dalam cakupan wilayah geografis yang sangat luas, seperti negara atau benua yang biasa kita seperti lewat jalur internet, jadi bisa melalui microwave medianya, bisa melalui satelit, melalui fiber optik, bisa. Itu termasuk wide area network seperti negara antar negara atau antar negara. Selanjutnya mengenai komponen jaringan yang terlepas dari ukurannya, semua jaringan ini memiliki beberapa komponen yang sama. Pertama yaitu host dan node, yaitu jaringan berjenis client server memiliki komputer host, yaitu komputer sentral yang mengontrol jaringan. Perangkat lainnya yang ada di jaringan disebut node, itu perangkat yang terpasang ke jaringan seperti kabel atau dirabel. Contohnya, yaitu mikrokomputer, kemudian perangkat penyimpanan, storage, atau printer. Kemudian komponen selanjutnya itu berupa paket, yaitu pesan elektronik yang dikirim
sebagai paket, yaitu blok data yang dapat ditransmisikan di jaringan. Kemudian dipecah saat dikirim dan disatukan kembali saat diterima. Komponen selanjutnya itu berupa protokol, yaitu aturan atau standar yang mengatur hubungan, kemudian komunikasi dan perpindahan data antar perangkat dalam jaringan komunikasi. Seperti TCP IP, yaitu Transmission Control Protocol, dan UDP. TCP/IP ini biasanya portnya itu 80. Port TCP/IP itu biasanya portnya biasanya 6, sedangkan untuk UDP itu port 53. Kemudian network interface card atau NIC ini memungkinkan komputer untuk mengirim dan menerima pesan melalui jaringan kabel. Ini dapat berupa expansion card maupun sudah built-in di motherboard. Kemudian network operation system atau disebut NOS itu sistem software yang mengatur aktivitas jaringan dapat terletak di server utama atau di mikrokomputer dalam jaringan. Selanjutnya dari perangkat penghubung jaringan yaitu network linking device. Jadi sarana yang digunakan agar jaringan saling terhubung. Dan yang pertama yaitu switch, yaitu perangkat yang menghubungkan komputer ke jaringan dan memfasilitasi komunikasi dengan mengirim pesan antara pengirim dan penerima. Kemudian bridge, yaitu perangkat yang digunakan untuk menghubungkan dua jaringan yang sama. Kemudian selanjutnya gateway, itu perangkat yang memungkinkan komunikasi antara jaringan yang berbeda, misalnya antar LAN dan WAN atau antara dua LAN yang berbeda, network OS atau network. Jadi harus ada gateway-nya untuk menghubungkan dua perangkat. Kemudian perangkat penghubung jaringan selanjutnya yaitu berupa router, yaitu perangkat untuk mentransmisikan paket data dari jaringan internet hingga ke tujuan. Jadi melalui proses routing yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa jaringan baik mengelola lalu lintas jaringan. Yang selanjutnya yaitu berupa firewall, sebuah sistem berbasis hardware atau software yang memproteksi komputer atau jaringan dari penyusup yang melakukan unauthorized access. Jadi firewall ini mengawasi seluruh aktivitas keluar masuk jaringan.
Kemudian selanjutnya itu backbone, jadi suatu jaringan yang menjadi saluran pusat untuk melakukan transfer data. Ini berupa backbone-backbone, jadi yang terhubung antar suatu negara melalui WAN. Kemudian selanjutnya mengenai arsitektur jaringan. Jadi dua arsitektur jaringan utama yaitu client server dan peer-to-peer. Client server network ini terdiri dari client mikrokomputer yang melakukan request data dan servernya itu komputer sentral yang digunakan untuk supply data. Server ini menangani aktivitas transaksi file dan keamanan. Yaitu contohnya file server, database, print server, server, dan mail server. Jadi semua klien terhubung dengan server dalam lokal. Kemudian dari selanjutnya yaitu peer-to-peer network. Jadi semua mikrokomputer dalam jaringan dapat berkomunikasi langsung satu sama lain tanpa bergantung pada server. Jadi masing-masing dapat berhubung dengan klien dan sebagai server secara bersamaan. Contohnya seperti P2P, file sharing, monitoring. Jadi setiap komputer ini bisa saling sharing data tanpa harus melalui server. Kemudian selanjutnya yang mengenai topologi jaringan. Nah, istilah topologi ini mengacu pada jalur link yang terbentuk ketika dua atau lebih perangkat dihubungkan satu sama lain dengan membentuk suatu konsep jaringan. Nah, jaringan ini dapat ditata dengan beberapa cara. Jenis-jenis topologi ini dasarnya ada star, kemudian bin, ring, bus, kemudian tree, kemudian mesh. Register ini semua mikrokomputer dan perangkat lainnya ini terhubung langsung ke switch
jaringan pusat dari switch yang mengatur lalu lintas, data dirutekan melalui switch pusat ke tujuan. Kemudian untuk topologi ring, semua mikrokomputer dan perangkat lainnya ini terhubung dalam satu lingkaran data. Data yang diedarkan dalam lingkaran ini untuk mencapai tujuan yang benar, jadi tidak masuk kalau sudah. Jadi ketika untuk STAR ini, ketika salah satu selain mati, ini tidak terganggu untuk melakukan print out atau yang lainnya yang terhubung ke dalam switch. Sedangkan untuk ring, ini akan berpengaruh ketika Anda antar komputer yang mati. Bisa jadi yang terdekat atau yang di tengah-tengah ini terputus. Ini akan tidak terhubung dengan server atau printer sharing yang sharing bro. Printer atau sharing bro. Kemudian untuk topologi selanjutnya yaitu mesh. Itu keempat jaringan sebelumnya ini mengikuti tata letak fisik, namun mesh network ini didasarkan pada prinsip bahwa setiap perangkat lainnya, perangkat lebih dari satu, memiliki lebih dari satu koneksi ke perangkat lain, jadi sehingga memungkinkan data mencapai tujuan dengan rute terpendek dan termudah. Nah, ini akan mengambil jalur terdekat. Istilah di bahasa routingnya ini istilahnya OSPF. Kemudian selanjutnya mengenai media komunikasi perangkat jaringan. Perangkat data dari perangkat sumber ke perangkat penerima ini dalam jaringan memerlukan sebuah medium. Ternyata terdapat dua pilihan media yang terhubung, yaitu yang pertama berupa kabel wire dan darat atau wireless tanpa kabel. Kemudian penggunaan media kabel memberikan kecepatan proses transfer data yang lebih besar dibandingkan media wireless. Namun media wireless ini lebih fleksibel dalam penggunaannya. Nah, kedua media ini terus dikembangkan sampai saat ini untuk meningkatkan kemampuannya baik dari sisi kecepatan ataupun jangkauan dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu
Ethernet, yaitu standar jaringan yang menghubungkan sebuah perangkat di lokal area network. Jadi perangkatnya dengan koneksi internet menggunakan kabel untuk terhubung, mengirim, dan menerima data dengan perangkat jaringan lainnya, serta mendapatkan akses ke jaringan yang lebih luas seperti internet. Selanjutnya, media komunikasinya yaitu data transfer rate, jadi berkembang dari awalnya 2,94 megabit per second, kemudian 10 megabit per second, 100 megabit per second atau plus Ethernet, 1 gigabit per second atau gigabit Ethernet. Gigabit, kemudian 25 gigabit, 40 gigabit, kemudian ada 100 gigabit yang untuk data transfer yang sudah ada saat ini. Dari media wireless terdapat tiga jenis. Yang pertama yaitu twist pair, kemudian koaksial, dan fiber optik. Twist pair ini terdiri dari dua kabel tembaga yang terinsulasi dan dipelintir satu sama lain. Konfigurasi ini juga dapat mengurangi interferensi dari medan listrik, jadi menggunakan kabel lurus atau yang biasa kita gunakan kabel LAN. Kemudian selanjutnya kabel koaksial. Koaksial ini kawat tembaga berinsulasi yang dibungkus dengan lindung logam solid atau branding, lalu ditutup dengan lapisan plastik. Nah, ini biasanya digunakan di antena listrik, antena TV, kemudian biasanya di pos media, biasanya bisa digunakan pos media masuk ke rumah. Ini menggunakan kabel koaksial. Selanjutnya yaitu fiber optik. Ini terdiri dari rusinan atau ratusan helai tipis kaca atau plastik yang mentransmisikan berkas cahaya, jadi bukan listrik, sehingga tidak terpengaruh interferensi elektromagnetik. Nah, ini fiber optik ini lebih kecil dari kabel twist pair. Jadi jumlahnya bisa, satu kabel ini bisa mencapai 244 core atau 244 helai. Kemudian untuk media wirelessnya, ini berupa infrared transmission, itu mengirimkan sinyal data menggunakan gelombang cahaya infrared pada frekuensi sangat rendah dan perlu range of sound communication. Ini untuk infrared transmission ini sudah sangat jarang.
Ini biasanya di HP-HP jadul. Biasanya kalau yang saat ini sudah berkembang yaitu Bluetooth transmission. Kemudian selanjutnya broadcast radio, yaitu media transmisi yang mengirimkan data secara jarak jauh untuk satu arah. Jadi perlu transmitter dan receiver untuk dua arah. Ini perlu keduanya, transmitter. Ini biasanya digunakan untuk komunikasi HTEC atau jaringan FM atau AM. Kemudian selanjutnya seluler radio. Ini banyak digunakan untuk ponsel dan wireless modem dengan gelombang radio frekuensi tinggi untuk mengirimkan data dan atau pesan digital. Kemudian selanjutnya microwave radio. Ini mengirimkan suara dan data melalui atmosfer sebagai gelombang radio frekuensi super tinggi. Itu bias microwave ini pada 20,4 GHz atau lebih. Kemudian komunikasi satelit atau bias microwave relay station yang mengorbit di sekitar bumi menjadi dasar juga untuk global position system atau GPS. Nah, ini harus berizin secara frekuensinya, karena dari sisi frekuensi ini diawasi oleh Balai Monitoring. Jadi ketika teman-teman menggunakan frekuensi yang salah, yang mengganggu, apalagi mengganggunya ini frekuensi dari BMKG. Ini contoh dari media wireless. Nah, ini yang biasa di tower-tower di atas gedung atau tower-tower merah putih. Ini frekuensi seluler yang sebelah kiri yang biru. Kemudian yang di tengah ini microwave, jadi bisa berupa hanya point to point atau sebagai relay atau biasa juga kalau dari sisi backbone-nya biasa menggunakan fiber optik ke tower baru menggunakan microwave. Ini ya, tergantung kondisi dari lapangan. Jika memungkinkan untuk lebih bagusnya itu media baru. Kemudian ini satelit. Jadi biasanya yang bermain dengan satelit ini berupa dari sisi perbankan. Jadi satelit ini tidak membutuhkan bandwidth yang besar. Jadi hanya transaksi untuk pengambilan ATM biasanya ini menggunakan satelit. Sedangkan untuk transaksi sistem ini biasa menggunakan fiber optik. Media wireless selanjutnya yaitu Wi-Fi. Jadi standar digital dari kabel jarak pendek yang memungkinkan komputer portable dan perangkat wireless berkomunikasi dengan perangkat tinggi dan berbagi koneksi internet.
WiFi pertama ini ada pada tahun 1999. Ini yang di secara hardware-nya ini 802.11b untuk generasi kedua ini 11A, generasi 3 2003 ini G. Untuk generasi keempat 2009 ini N. Nah, ini biasanya di perangkat-perangkat lama biasanya masih menggunakan fitur dari sisi perangkat transceiver atau receiver. Jadi biasanya di HP atau di laptop ini biasanya kalau komputer-komputer jadul biasanya masih menggunakan BGN fiturnya. Sedangkan untuk generasi selanjutnya ini tahun 2014 yang ini masih umum, masih banyak yang beredar. Jadi Wifi 5 atau Wifi atau 11AC yang untuk komputer-komputer menengah. Nah, untuk komputer yang terbaru ini yang pada tahun 2009 itu AX atau Wifi 6. Ini perkembangannya dari beberapa generasi. Dari Wifi 4, ini N yang terakhir. Ini maksimal data rate-nya 1,2. Band-nya ini biasanya, ini Wifi 4 ini, oh, ini ada kesalahan. Wifi 4 ini hanya 2,4 GHz. Untuk Wifi 5, nah ini biasanya 2 AC, ada AC-nya 2,4 dan 5 GHz. Modern fit dan seterusnya, modern fitur seperti ini juga sudah berkembang dari PA2 jadi dari PA3, channel width-nya juga semakin banyak. Kemudian modulasinya juga semakin besar. Dan dari sisi MIMO atau pancaran untuk sudut-sudut dari perangkatnya, ini kalau 4x4 yang dihitung 360 dibagi 4 jadi 90. Ini 90 derajat. Kemudian selanjutnya nah ini contohnya ketika yang dari sisi wireless biasanya modem bawaan ini menggunakan Wi-Fi 4 jadi masih 2,4 GHz. Dari sisi ini menggunakan Vsphere biasanya. Dan dari modem ke internet ini ada berbagai pilihan. Kalau ini menggunakan wireless atau bisa menggunakan WiFi tergantung ketersediaan dari internet service provider. Kemudian untuk media wireless selanjutnya itu teknologi jaringan seluler ini sudah mencapai generasi kelima. Jadi
1G ini muncul pada tahun 1979, yaitu jaringan analog AMPS atau Advanced Mobile Phone Service, jadi hanya untuk panggilan telepon. Kemudian 2G tahun 91, jaringan GSM atau Global System for Mobile Communication, CDMA, atau Code Division Multiple Access, atau 2,5G, CPRS atau dengan paket radio service, atau 2,75 Hz atau Hz data rate for global evolution untuk telepon, SMS, SMS dan internet. Jadi 7 ini biasa di HP-HP jadul. Kalau dulu ini biasanya digunakan di HP-HP. Kalau versi sebelum Android keluar ini biasanya Symbian OS. Sedangkan atau HP-HP jadul yang hanya bisa telepon dan SMS. Kemudian keluar 2001 ini 3G atau UMTS, Universal Mobile Telecommunication System, atau 3,5G HSPA atau High Speed Packet Access, 3,75G HSPA Plus atau Evolved High Speed Packet Access. Nah, 3G ini saat ini sudah dimatikan dari pemerintah karena untuk alasannya karena untuk perkembangan di 5G untuk frekuensi. Kemudian selanjutnya 5G, 4G ini ada tahun 2009. Ini untuk saat ini perkembangannya yaitu LTE atau Long Term Evolution. Ditambah lagi 4,5G LTE atau 4G Plus. Kalau di biasanya di handphone itu muncul 4G Plus. Nah, ini 4,5G ini 4G Plus. Selanjutnya pada tahun 2019 ini muncul generasi wireless terbaru yaitu 5G. Ini tahun 2019, ini data rate yang semakin tinggi untuk penggunaan yang semakin advance. Untuk saat ini, untuk negara lain sedang mengembangkan 6G. Jadi dalam pengembangan oleh Alliance for Telecommunication Industry Solution atau ATIS. Ini sedang mengembangkan, bahkan ada yang sudah mengeluarkan di Cina atau Jepang, itu masih daerah Asia. Baik, materi hari ini sudah selesai. Untuk materi hari ini, apa ada yang belum jelas dan perlu ditanyakan? Sudah jelas, Pak. Cukup jelas, Pak. Baik, kalau sudah cukup jelas, kita melakukan absen dahulu.
Al-Fatah Wibisono, Hadir, Pak. Alisa Nur Habsah, Hadir, Pak. Adrian Amanda Mahardika, Hadir, Pak. Andrian Marcelino, Hadir, Pak. Aulia Fitri, Hadir, Pak. Kristal Aristika, Delia Mutia, Hadir, Pak. Fanya Ijin, Jalu Arya, Lukman Nur Lazuardi, Hadir, Pak. Maulana Yusuf, Hadir, Pak. Muhammad Hikmal, Hadir, Pak. Putri Awalia, Putri hadir, Pak. Dahla Fatihah, Syahla sakit, Pak. Pak, saya hadir, Pak. ya, Pak. Jalur ya, Pak. Sahla ya, sakit tadi. Iya, Pak Sahla. Yuni Habsari, baik. Untuk minggu depan kita evaluasi seperti biasa, kuis. Nanti bisa langsung dibuka. Bisa dimulai ke jam makan. Materinya dari materi hari ini bisa dipelajari. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, kita akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih teman-teman sudah bisa hadir. Sehat selalu. Ini untuk hari Kamis ini sering libur ya. Di minggu akhir bulan juga sudah libur lagi. Baik, teman-teman, terima kasih sudah bisa hadir. Sehat selalu, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak.